Baik, kita mulakan. Surah Luqman ayat 25. Saya ulang balik. Surah Luqman ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walain dan demi jika. Sa'altahum telah engkau bertanya akan mereka. Telah engkau bertanya akan mereka. Man, siapakah? Khalaqa telah menciptakan ia. As-samawati akan langit-langit. Wal-ardha dan bumi. Layakulunallah. Nescaya mereka mesti berkata. Layakulunna. Nescaya mereka mesti berkata. Allahu Allah. Kul. Katakanlah oleh engkau. Alhamdulillah. Segala puji lillahi bagi Allah. Bal bahkan aksaruhum kebanyakan mereka la ya'lamun tidak mereka mengetahui. Ayat 26. Lillah, kepunyaan Allah. Ma, apa yang? Is samawati, di langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Inna allaha, sesungguhnya Allah. Wal ghaniyu, dialah yang maha kaya. Al hamid, lagi maha terpuji. Ya, saya masuk mula ya. Ayat 25. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan demi jika telah bertanya engkau akan mereka. Mereka ni orang-orang yang kafir. Ya, bila engkau tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard? Siapakah telah menciptakan ia akan langit-langit dan bumi? Jadi persoalan ni persoalan yang paling mudah. Ya, iaitu hanya menanyakan siapa yang jadikan langit dan bumi itu. Ha, macam itulah bahasanya. Jadi wahai Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, jika engkau tanya mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Layakulunallah. Nescaya mereka, orang-orang kafir, musyrik, akan berkata apa? Allah. Dia akan kata Allah. Kalau tempat kita, ya, bangsa lain tu susah juga kerana menyebut Allah. Tak berapa fasih. Tapi dia sebut Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah tu Allah lah maksudnya. Siapa turunkan hujan? Tuhan Allah. Siapa jadikan langit? Tuhan Allah. Ya, dia akan kata Tuhan Allah. Tapi dalam segi sembahan, dia sembah bukan sembah Allah, tapi sembah berhala. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, kalau mereka dah katakan Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Betullah tu. Allah yang ciptakan. Bal aksaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui. Ya. Ha, maknanya mereka tidak ya, mengibadati dengan selayaknya. Sepatutnya mereka dah tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Patutnya Allah lah yang kamu ibadati. Tapi kamu mengibadati selain Allah. Itu dikatakan kebanyakan mereka. Ya, tidak mereka mengetahui. Jadi keturunan-keturunan, ya, mereka hanya mengikut sebenarnya.
Mereka mengikut atau taklid kepada nenek moyang. Mereka kadang di antara mereka pun tak tahu apa. Tapi oleh kerana dia keturunan, ya, moyang-moyang yang menyembah berhala, maka keturunan ini pun mengikut jelah. Sebenarnya dia tak ada ilmu pun. Ya, dia hanya ikut. Orang tua anggap baik, dia pun anggap baiklah. Macam itulah. Taklid je. Baik, sama lagi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Kalau dikatakan kepunyaan Allah, termasuklah kita, ya, yang dikatakan yang di bumi, baik yang di langit atau yang di bumi. Jadi kita sendiri pun bukan kita miliki diri kita, melainkan diri kita punya dipunyai oleh Allah dan akan kembali kepadanya. Innallaha wal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Langit dan bumi milik Allah. Bukankah Allah itu maha kaya? Ya. Jadi memang Allah patut dipuji. Sebab dia yang memiliki segala-galanya, bukan kita. Baik, sama lagi ayat seterusnya. Ayat yang ke-27. Walau dan jikalau. Annama, bahwasanya tidak lain. Fil ardi, di bumi. Min, daripada. Sajar, pohon, pohon. Aklam, sebagai kalam-kalam. Bracket pena. Ya, pen. Sebab kita punya bahasa ni kadang kita tak, ini nama menyebut kof tu kita sebut kalam. Sebenarnya kolam, bahasa Arab kolam. Ya, kolam tu pen. Tapi ya, kita sebut kalam, nanti kalam satu lain pula bahasa kita. Kalam tu dah perkataan. Ya. Jadi ya, letaklah perkataan pen, ya, bracket. Wal bahru, dan lautan. Yamuddu, ia tambah. Yamudduhu, ya, ia tambah akannya. Min ba'dihi, daripada sesudahnya. Sab'atu abhur, tujuh lautan. Ma, tiada. Nafidat, telah habis ia. Kalimat, kalimah, kalimah. Allahi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Azizun, amat gagah. Hakim, lagi amat bijaksana. Saya masuk semula. Walau annama fil ardi min syajaratin aklam. Dan jikalau bahwasanya tidak lain di bumi daripada pohon-pohon aklam, sebagai ya, kolam-kolam atau pen-pen. Wal bahru, dan lautan. Lautannya menjadi ini dakwatnya. Yamudduhu, ia tambah akannya. Min ba'di, daripada sesudahnya. Sab'atu abhur, ia tambah sesudah, daripada sesudahnya. Tujuh lautan. Ma nafidat kalimatullah, tiada, telah habis ia kalimah, kalimah Allah. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah amat gagah, lagi amat bijaksana.
Kita bahasakan begini. Sekiranya pohon-pohon yang di bumi ini jadi pendia, ya jadi pendia, dan lautan itu jadi dakwat dia, ya ditambah mana untuk menulis kalimah-kalimah Allah tak habis, walaupun ditambah 7 lautan lagi, ya kalimah Allah tak habis-habis lagi. Ha, inilah maksudnya. Ya. Daripada dulu sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, wujud universiti-universiti, pengajian-pengajian tinggi, ya semua, ya, mencari sesuatu, ya, melakar sesuatu, ya, ilmu tak habis-habis dipelajari. Ya. Ada saja yang datang baharu, ya, tak habis-habis. Baik berupa, ya, alam keliling ataupun, ya, hal-hal berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan penyakit, kuman dan sebagainya, ya, sentiasa, ya, ada. Tak habis-habis dikaji. Ya, satu habis timbul lagi, satu. Satu habis timbul lagi. Ya. Nah, sebab itu kalau habis, tak ada lagi, tak perlu lagi kepada, ya, tempat-tempat pengajian tinggi. Dah cukup berhenti. Tapi itulah yang Allah katakan. Ya, kalau pohon-pohon di bumi ini jadi dia punya pennya, lautan yang ada ditambah 7 lagi untuk jadi dakwatnya, nescaya akan kering lautan itu, tapi tak habis lagi kalam Allah. Inilah yang dimaksudkan. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah amat gagah lagi amat bijaksana. Itulah Allah. Baik, sama lagi ayat 28. Ma khalaqakum, ma khalqukum. Tiada ciptaan kamu. Wala dan tiada ba'asukum kebangkitan kamu. Illa melainkan kanapsin seperti jiwa wahidatin yang satu. Inna allaha, sesungguhnya Allah, sami'un, amat mendengar. Basir, lagi amat melihat. Baik. Ma khalqukum wala ba'asukum. Tiada ciptaan kamu dan tiada kebangkitan kamu. Illa kanafsin wahidah. Melainkan satu jiwa. Melainkan seperti jiwa yang satu. Maknanya, baik menciptakan kamu ataupun membangkitkan kamu, Allah hanya mengatakan kalimah kun. Itulah satunya. Hanya kalimah kun, jadilah, ya, maka jadilah kamu. Allah katakan kalimah kun, bangkitlah, maka bangkitlah kamu semua. Itulah kalimahnya. Inna Allah sami'un basir. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat melihat. Itu sifat Allah. Baik, sama lagi, alam, adakah tidak? Taro, engkau lihat. Annallaha, bahwasanya Allah, yuliju, dia memasukkan,
Al-lail akan malam. Bin-nahar pada siang. Wa yuliju dan ia masukkan. An-nahar akan siang. Bil-lail pada malam. Wasokhara dan telah menundukkan ia asyamsa akan matahari wal qamar dan bulan kulun masing-masing yajri ia beredar. Ingat ya, yajri ini banyak makna yang perlu disesuaikan. Kalau orang, yajri makna ia berlari. Ya, kalau di laut, ia berenang. Ya, kalau bulan matahari, ia beredar. Ya. Jadi tengok dia punya ya, ayat. Kalau biasa, kalau sungai, tajri min tahtial anhar. Tajri ia mengalir. Jadi sungai itu dengan bahasa ia mengalir. Ya, mengalir. Macam tu, tajri ini, yajri, tajri ini banyak makna. Ya. Tengok sesuaikan ayat. Di sini ia beredar. Ila sehingga ajalin tempo musamma yang ditentukan. Wa anna allaha dan bahwasanya Allah bima dengan apa yang tak maluna kamu kerjakan khabir amat mengetahui perkhabaran. Sama semula. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Adakah tidak engkau lihat bahwasanya Allah ia masukkan akan malam pada siang dan ia masukkan akan siang pada malam. Perhatikanlah perubahan silih berganti siang dan malam, malam dan siang. Ya. Siapa yang Maha Pencipta yang Maha Mengatur? Bagaimana kalau siang berterusan bumi ini apa jadi? Bagaimana kalau malam berterusan, apa jadi dengan bumi ini? Jawabnya kita tidak boleh hidup kalau berterusan malam. Dan kita juga tidak boleh hidup kalau berterusan siang. Dan saya semua yang di bumi ini akan cair. Wasohara syamsa wal qamar. Dan telah menundukkan ia akan matahari dan bulan. Ulun yajri ila ajali musamma. Masing-masing ia beredar kepada tempo yang ditentukan. Sekarang ini, ya, keduanya ya, tunduk dengan perintah Allah Ta'ala. Dengan peraturan Allah Ta'ala. Ya, sehinggalah sampai satu tempo yang ditentukan, yaitu kiamat. Maka dia akan ya, berubah daripada kedudukan ya, peredarannya. Kalau dulu beredar daripada timur ke barat, ia akan berlaku nanti terbit daripada barat ke timur. Itulah akan ya, berlaku pada hari kiamat nanti. Wa anna allaha dan bahwasanya Allah bima ta'maluna khabir. Dengan apa yang kamu kerjakan amat mengetahui perkhabaran. Mana Allah tahu segala berita. Baik, sambung ayat ke-30. Zalika itu. Bi anna allaha. Dengan sebab anna tu, dengan sebab bahwasanya Allah, wi anna allaha, dengan sebab bahwasanya Allah, al-haq, benar, ma yada'una, wa anna, dan bahwasanya
Ma yad'una, apa yang mereka seru. Min dunihi, daripada selainnya. Al-batil adalah batil. Bracket sia-sia. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah. Wa dia. Al-ali, maha tinggi. Al-kabir, lagi maha besar. Saya masuk mula. Zalika bi'anallah wal-haq. Itu dengan sebab bahwasanya Allah, dia adalah benar. Ya, Allah ya, yang memasukkan atau menjadikan siang dan malam silih berganti. Yang mengedarkan matahari dan bulan. Ya, itulah Allah. Dialah yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan bahwasanya apa yang mereka seru daripada selainnya, selain Allah, adalah batil, sia-sia. Yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala, yang mengibadati selain Allah Ta'ala, baik berhala ataupun orang-orang yang sudah mati, ya, semua itu adalah batil, sia-sia. Wa anna Allahu wal-aliyul kabir. Dan bahwasanya Allah, dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Itulah dia Allah. Tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Besar ya, kekuasaannya, ia adalah besar. Lagi ayat 31, alam adakah tidak? Taruh engkau lihat. Anna bahwasanya al-fulka bahtera. Tajri, ia berlayar. Nampak? Perkataan tajri kita jumpa di sini, kita terjemahkan ia berlayar. Sebab apa? Fulki bahtera. Ha, jadi ia berlayar. Kalau tadi ia beredar. Sebab bulan dan matahari. Kalau orang berlari. Ya? Itu tajri ini banyak makna. Ya? Satu kalimah banyak makna. Ha, itu ceritanya. Satu kalimah banyak makna. Tengok pada ayat. Fil bahri, di lautan. Binikmatillah, dengan nikmat Allah. Liyuriyakum, supaya ia perlihatkan akan kamu. Min ayatihi, daripada tanda-tandanya. Inna, bahwasanya, fi zalika, pada itu, ayat sungguh jadi tanda-tanda, likuli, bagi tiap-tiap sobarin, orang yang banyak sabar. Ini sobar, ini isim mubalaghah. Ada sabdu tu. Sobarin. Ya? Itu mubalaghah. Ya? Orang yang banyak sabar. Syakurun, lagi bersyukur. Cuma semula. Alam taro annal fulka tajri fil bahri binikmatillah. Adakah tidak engkau lihat bahwasanya Allah. Adakah tidak engkau lihat bahwasanya bahtera, ia berlayar di lautan, binikmatillah, dengan nikmat Allah. Ha, jadi suruh ya, lihat, suruh perhatikan bahtera-bahtera yang berlayar di lautan. Ya. Kalau kita tengok, ya, kapal dagang, ya, begitu besar. Kadang kita tengok sampai panjang sebatu.
dia punya panjangnya, ya. Dan kita tengok kapal-kapal atau cruise yang ya besar-besar sampai 19 tingkat dibuatnya. Bayangkanlah. Ya. Nah, jadi kalau kita nak tengok macam mana ya nikmat Allah Ta'ala, kita naiklah ya kapal, ya. Nah, belayar di lautan, rasa macam mana ya. Dia punya nikmat Allah ciptakan lautan tadi, ya. Yang mana ya lautan ini tidak sama dengan daratan, ya. Itu yang orang-orang dulu dia nak fikirkan, ya, lari daripada satu negara ke satu negara. Kalau melalui jalan daratan, ya, dia rasa berat untuk mengharungi hutan rimba, ya, gunung ganang. Ya, mereka melalui lautan. Sebab lautan tidak ada gunung ganang, tak ada rimba. Ya. Ha, jadi mereka lebih senang ya, pergi melalui jalan laut. Ya. Ha, tu orang-orang ya, dulu keluar daripada merantau daripada negara masing-masing. Ha, mereka pilih jalan laut. Kalau nak kira sukar, memang sukarlah. Tapi katanya lebih sukar kalau jalan darat. Ha, ya. Dia lalu jalan laut. Ini semuanya adalah nikmat Allah. Liyuriyakum min ayati, supaya ia perlihatkan kepada kamu daripada tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ia jadikan lautan begitu luas, ya, sehingga kapal-kapal atau barang-barang yang tidak dapat diangkut melalui jalan daratan, ia boleh diangkut daripada jalan laut. Ya. Jalan darat tak boleh angkut begitu banyak. Tapi jalan apa, jalan darat tak boleh mengangkut barang-barang yang begitu berat dan banyak. Tapi ia ya, melalui jalan laut mereka boleh mengangkat ya, segala barang dagangan yang berat-berat. Ya. Melalui jalan laut. Inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin syakur. Bahwasanya pada itu sungguh jadi tanda-tanda bagi tiap-tiap orang yang banyak sabar lagi bersyukur. Kalau kita jadi anak-anak kapal, ya, jawabnya kalau tak ada kesabaran tak boleh. Sebab nak sampai ke satu tempat, ke satu tempat kadang makan masa berbulan-bulan baru sampai. Ini bukan sehari. Ya, berbulan-bulan baru sampai nak bawa barang dagangan ya, sebab kapal laut yang besar-besar ni tak ada jalan, dia laju macam ya, motorboat biasa ya. Jalan dia perlahan ya. Jadi kadang sampai satu tempat, tempat tu berbulan-bulan. Sebab itu kadang ya, mereka 6 bulan sekali baru cuti ya, 6 bulan sekali baru. Yang lain semua hidup di tengah lautan. Itu anak-anak kapal. Ya, biasa mereka hidup hanya di tengah lautan. Atau di lautan. Ya, 6 bulan sekali baru dapat cuti. Ya. Baik. Ya. Baik, kita berhentikan dulu sampai ayat 31 dulu. Ya. Yang lain kita sambung akan datanglah. Ya. Itu ya, ayat yang menerangkan ya, nikmat-nikmat yang perlu diperhatikan. Ya, bukan hanya daratan, tapi lautan itu juga nikmat yang besar buat manusia. Ya. Baik, kita sambung dengan pelajaran selanjutnya. Kita ambil pelajaran sorof. Sekejap ya. Sampai bilangan berapa ni? Tamrin kita. Buka mic. Tak terbagi pun kena jemput. Ha? 14. Ha. Macam mana boleh tak ada? Ha. Nora kata ada. 14. Ah, ya betul.
kan minggu lepas kan hadis. Okey, ya, buat apa kita boleh latih tasriful ajwab. Tasriful ajwab mana pecahan untuk ajwab. Daripada bab fa'ilah, ya, fa'ilah bukan fa'ala, fa'ilah ya fa'alu. Saya beri contoh ta'a berkait mana dengan ta'an. Ya. Ta'an. Itu maknanya ta'an. Jadi sekarang tamrin yang perlu dibuat ya adalah perkataan sota, sautan. Masdarnya mana bersuara. Baik, sota maknanya apa? Sota mati. Mudorinya? Ya sotu. Ikut to'a ya to'u. Eh? Sota ya sotu. Masdarnya? Sautan. Nah, itu mana bersuara. Amarnya? Sot. Nahi? La tasot. Isim fa'il? So itun isim maf'ul masutun makan masutun zaman masutun alat misutun madi majhul sita mudhari majhul yusotu ya yeah? Sita yusotu. Okey. Nombor dua, ya, perkataan tak mana takut, khofa. Mudhari'nya apa? Khofa ya khofu. Masdarnya? Khaufan. Amar? Khof. Khof. La tahof. Nah, ya. Khof. La tahof. Nahi la tahof. Tahof la tahof. Jangan engkau takut. Nah, kan? La tahof. Isim fa'il? Khaifun. Isim maf'ul? Ma'ufun. Makan. Zaman. Ma'ufun. Alat. Mi'ufun. Madi majhul. Khifa mudhari majhul. Yukhafu. Itu kalau wazan pelik-pelik macam khifa. Nah itu kita ingatkan ya biasa diletak untuk majhul ya khifa contohnya ya. Nah, jadi wazan tu kan pelik sikit ya khifa ya. Okey ya kita teruskan dengan nombor 3 zala dengan mana hilang. Mazala mudhari'nya apa? Ya zalu. Masdarnya zawalan. Amar zal. Nahi la tazal. Isim fa'il zailun. Isim maf'ul mazulun. Makan mazalun. Zaman mazalun. Alat mizalun. Madi majhul zila mudhari majhul yuzalu ya ini mana hilang. Nombor 4 ya mana tidur. Nama tidur ya masdarnya naum. As-salatu khairu minan naum ya solat itu lebih baik daripada tidur ya. Baik. Cuba teruskan nama mudhari'nya. Ya namu masdarnya. Nauman amar nahi. Nam la tanam. Isim fa'il isim maf'ul. Naimun man'umun. Manum sorry. Manumun. Makan zaman alat. Tiga sekali. Manamun, manamun, minamun. Madi majhul, mudhari majhul.
Nima yunamu. Ya. Ha. Nombor lima, makna berulat. Dada. Ya. Dada mudhari. Yadadu masdarnya. Daudan. Amar nahi. Dad. Latadad. Isim fa'il, isim maf'ul. Da'idun, madudun. Makan, zaman, alat. Ya, madadun, madadun, midadun. Madi majhul, mudhari majhul. Didak yudadu. Ya, nombor enam. Ya, la'a dengan makna mengeluh. Ya. Mudhari'nya apa? Yala'u. Masdarnya? Lau'an. Amar nahi. La'la'tala. Isim fa'il, isim maf'ul. La'i'un, malu'un. Makan, zaman, alat. Mala'un, mala'un, mila'un. Okay, madi majhul, mudhari majhul. Li'a yula'u. Okay, dalam segi makna, ya, cuba ya, ikut wazan. Sekarang kita letak makna hilang. Kalau mandi apa? Telah. Telah hilang ia. Kalau mudhari? Ia hilang. Kalau masdar? Kehilangan. Kalau amar? Hilanglah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau hilang. Isim fa'il. Isim maf'ul. Yang dihilangkan. Makan, zaman, alat. Tempat hilang, masa hilang, alat hilang. Madi majhul. Telah dihilangkan ia. Mudhari' majhul. Ia dihilangkan. Satu lagi. Dengan makna tidur. Madi. Telah tidur ia. Mudhari'. Ia tidur. Masdar. Ketiduran. Ketiduran boleh. Tidur saja pun boleh. Ya. Macam as-salatu khairu minan naum. Solat itu lebih baik daripada ketiduran. Cantik tak bahasa dia? Solat itu lebih baik daripada ketiduran. Tentu tak kena kan? Jadi solat itu lebih baik daripada tidur. Ya, tidur tu pun dah masdar. Ya, amar dia tidurlah oleh engkau nahi. Jangan engkau tidur, isim fa'il. Yang tidur isim maf'ul. Yang ditidurkan makan. Zaman. Alat. Madi majhul. Telah ditidurkan ia. Mudhari majhul. Ia ditidurkan. Ya. Baik ya, untuk pelajaran ya selanjutnya, tamrin yang ke-15 tu adalah latihan dan latihan itu ada 6 bab. Tamrin 15 ini bab nakis ya. Dia punya wazan dia sama iaitu fa'ila yaf'alu. Ya, nakis kita tahulah dia punya huruf mu'talnya ada di akhir ya. Dan dia ada 6
latihan yang perlu dibuat. Ikut contoh dibagi. Saya bagi contoh, ya, tamrin 15 ini perkataan rodia. Yardo daripada perkataan redo. Ya. Perkataan redo. Jadi ada latihan-latihan tu sila buat atau penuhkan. Dan satu lagi pelajaran iaitu ya, kita nak mengulang-ulang kaji hafalan nahwu. Ya. Hafalan nahwu itu adalah dalam kertas yang saya bagi selai-selai dulu, ya, iaitu huruf-huruf nahwu yang ada huruf jar, huruf nasab, huruf jazm. Ya. Masing-masing ada lagi tak huruf-huruf tu? Akar belakang tu ada ya. Nah, belakang tu ya. Belakang sama. Ya, tinggal lagi dia kecil sikit pun, ya, halus sikit ya. Nah, kalau ada cari kertas tu, akan datang tengok balik kertas tu. Ya, kita sengaja nak ulang-ulangkan ya supaya kita tak lupa. Sebenarnya banyak juga yang dah hafal dulu. Ya, tapi kita sayanglah kalau dilupakan sebab ya, kaitan nahu dengan sorob ni memang beriringan. Jadi huruf-huruf ni huruf yang dikatakan mustahak. Ya, sebab ia adalah huruf-huruf nahu. Ya. Kalau ada cuba buka, buka yang ada dalam kad buku tu ikut saya sebut. Ya. Kata ada di belakang buku tu ada. Ya. Kalau ada, kita sebutkan sama-sama. Ya. Pertama huruf jazam. Ya. Saya sebut dan ikut. Huruf jazam iaitu lam lama alam alam ma. Sebut. Lam amar wa du'a, lam nahi wa du'a. Ha, itu huruf jazam. Huruf jazam dan syarat in ma'aman. Mahma izma. Ayun mata. Ayana aina anna. Haisuma kaifama. Hai suma kaifama. Kaifama. Nombor tiga huruf syarat ya. Iza lau. Lau la lauma. Kul lama lama amma. Ha, kita ikut yang macam tu ya. Huruf jar nombor empat. Min ila an ala. Fi balam ruba kafwata muz munzu hatta. Muz munzu hatta. Nombor lima huruf ataf ya. Waw fa summa au am imma. Balla lakin hatta. Nombor enam huruf nasab. Anlan izan kai. Lam kai lam juhud. Hatta au fa waw. Hatta au fa waw. Yang dalam bracket tak boleh baca. Ya. Nombor tujuh huruf nasab. Yang lain. Ya. Likai la likai. Lian li alla alla. Nombor lapan kana dan saudara-saudaranya. Kana amsa asbaha zolla. Bata soro laisa. Ma fatiha, ma bariha, ma infakka. Ma dama, ma zala adha. Okey, nombor lima. Inna dan saudara-saudaranya nama dia. Inna, anna. Lakinna, ka anna.
Laita la'alla. Ya, itu huruf-huruf yang mustahak kita ingatkan ya. Huruf nau supaya jangan lupa. Jadi kalau seminggu sekali kita dapat ulang-ulang ni insya-Allah lah ya. Dia akan ingat balik. Jadi sekarang itu untuk hari ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini. Subhanakallah.